bersama saya dari bengkel Dian Body Kit. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lagi nih untuk mobil si putih ini. Nah, jadi sebelumnya itu saya akan menjelaskan kira-kira mobil ini akan dikerjakan seperti apa sih. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan, teman-teman harus saksikan video berikut ini. Teman-teman, mobil ini saya upgrade menggunakan versi yang tahun 2019, 2020, 2021 itu masih sama jenisnya. Dan kemarin juga saya pernah mengerjakan satu untuk mobil unit Alphard seperti ini, itu udah selesai. Kalian bisa lihat juga nih videonya, yang dimana bentuk depan, belakang ini menggunakan versi Modelista dan kita termasukkan lagi mobil yang ini. Tetapi mobil ini adalah pemiliknya sebelumnya pernah masuk di bengkel kita juga untuk mobil Alphardnya, yang dimana mobilnya itu full sticker yang kita pasangkan menggunakan body kit keluaran dari tahun 2017, karena mobilnya itu tahun 2010 kita update menggunakan versi yang Modelista, dan dari joknya, dari semuanya, nah itu saya kerjakan dan beliau puas, dan saya terima kasih Om sudah puas untuk melakukan pengerjaannya di workshop kita. Jadi beliau masukin lagi nih mobil satunya. Nah, terbuktikan kalau kita mengerjakan sesuatu yang terbaik, memberikan yang terbaik, pasti hasilnya pun juga terbaik dan customer akan puas. Nah, kebanyakan juga di bengkel kita memang repeat order seperti ini, itu banyak banget. Nah, jadi untuk belakang ini semua sudah kita kerjakan, sudah kita melakukan pemasangan dari mulai garnish chrome ini semua sudah diganti. Lalu di bagian stop lamp ini semua sudah diganti menggunakan versi yang ini ya, yang Royal Lounge. Nah, selain itu juga nanti ini akan saya copotkan supaya nggak kelihatan gede lagi ataupun versi yang TPM. Stop lamp semua sudah kita ganti juga, dan ini semua sudah fungsi dan saya akan jelaskan juga. Dan kita lanjut ke bagian depan nih. Nah, depan juga ada melakukan progres pengerjaannya nih. Nah, yuk kita lihat yuk. Nah, jadi untuk bagian headlamp ini semua sudah terpasang dan menggunakan versi yang 3-body. Nah, ada 3, dan lampu sein juga semua sudah berfungsi dengan baik. Dan kita pasang spion di bagian fender ya, di sebelah sana ini udah dibolongin supaya mobilnya itu benar-benar kelihatan build up. Velg juga belum diganti, nanti akan diganti karena si omnya ini akan mencari dari tipe-tipenya yang cocoknya seperti apa, karena kan akan melakukan pemasangan body kit Modelista, jadi dia akan menyesuaikan tuh kira-kira bagusnya seperti apa. Dan saat ini kita lagi melakukan progres nih, melakukan pemolesan nih. Nah, ini bagian rear bumper sudah melakukan pemolesan, dan itu di bagian depannya. Jadi semua telah melakukan pemolesannya, sudah matang, sudah rapi, sudah perfect. Nanti naiklah kita melakukan perakitannya. Nah, jadi semua kita melakukan pekerjaan sendiri ya, mulai dari kualitas barangnya kita harus memilih kualitas yang terbaik. Dan selain itu juga ini menggunakan spare part yang original, dan selain itu juga melakukan pengecatannya juga semua kita harus rapi. Pokoknya nanti teman-teman lihat di akhir video saya akan menunjukkan semuanya, oke? Dan jangan ganti channel, tetap pantengin di channel YouTube Dian Body Kit.
guys, dan mobil ini sudah selesai juga kita rakit dan sudah selesai kita juga melakukan pemasangan. Tadi teman-teman juga sudah melihat ya cuplikan untuk kita melakukan progres pengerjaan untuk mobil Alphard tahun 2015 ini. Nah, so mobil ini sudah selesai melakukan pengerjaannya nih. Teman-teman lihat nih lampunya sudah terpasang dengan teknologi juga yang tadi saya jelaskan dan menggunakan body kit keluaran dari si Modelista. Nah, cakep banget nih kalau menggunakan body kit Modelista, apalagi mobilnya warna putih ya, karena putih ini lebih mencolok warnanya timbang berwarna hitam. Karena kenapa? Dia ada perpaduan warna di bagian body kitnya, ada warna hitam gold juga supaya mobil ini lebih kelihatan sporty. Nah, ngomong-ngomongin tentang pengupgradean seperti ini, memang kalau tanpa body kit pun juga cakep, tapi kembali lagi dari selera ya. Nah, ada teman-teman yang suka penampilannya lebih ganteng lagi ya, kita tambahkan body kit. Tapi kalau teman-teman yang nggak suka menggunakan body kit, takut lebih ceper, nah tanpa body kit pun juga benar-benar hasilnya cakep. Nah, ini sudah terpasangkan dan DRL sudah nyala. Saya kurang tahu kalau misalkan di kamera ini apakah kelihatan terang apa tidak, karena memang kena sinar matahari, karena kalau aslinya ini dia ada sedikit smoke, tapi kalau kita lihat secara langsung warna putihnya ini lumayan cukup terang karena ini ya smoke. Nah, ini juga nanti segmental, karena juga lampu corner juga fungsi dengan baik dan penampilan depan udah benar-benar berubah. Nah, spion nih, ini udah selesai dipasang nih spion bagian fender. Jadi mobilnya kelihatan build up, karena yang build up kan dia ada nih bagian spion fendernya. Oke, depan sudah, kita lanjut ke dalamnya. Samping, jadi mobil ini setelah keluar dari bengkel kita akan dipasangkan bagian velgnya, akan diganti. Karena sudah pemasangan di kita sempurna nih. Dari tinggal presisinya, ini hal-hal yang seperti ini yang benar-benar harus saya jaga. Dari kerapian-kerapiannya, dari kancing-kancing, semua pemasangan di kita plug and play. Nah, semua lampu koma juga semua sudah oke, sudah top markotop. Kita lanjut ke bagian belakang, semua kancing-kancing sudah oke, sudah sempurna juga. Nah, tadi teman-teman kan juga udah lihat nih di bagian belakang kan sudah diganti. Nah, pada saat nyala ini saya nyalain lampu senja ya, dia nyala. Dan kalau untuk tahun 2015, pada saat rem, dia nggak nyala nih lampu utama ininya. Kalau misalkan versi yang tahun 2019, itu harus nyala. Jadi ini juga semua sudah berfungsi dengan baik. Sudah kita cek dulu apakah ada indikator yang nyala. Karena mobil ini, kalau misalkan ada terjadi error ataupun problem di masalah kelistrikannya, dari instalasi lampu depan maupun belakang, dia ada muncul. Karena bahwa ada bermasalah, tapi di bengkel kita tidak ada. Dan pokoknya kita kasih garansi kalau misalkan ada terjadi error ataupun problem. Nah, knalpot juga semua sudah pemasangan. Ganteng banget deh, pokoknya kalau untuk melakukan pemasangan body kit keluaran Modelista seperti ini, saya benar-benar sangat suka. Dan saya rekomend teman-teman, kalau teman-teman yang mobilnya pengen lebih kelihatan beda daripada yang lain. Nah, sama ya, belakang juga body kit kita panduin warna hitam dong. Tapi kalau warna hitam juga sama, saya juga panduin warna hitam dong. Hanya aja kan kalau warna hitam nggak begitu kontras banget ya kelihatannya, karena kan sama-sama warna hitam. Tapi kalau untuk warna putih ini bener-bener kelihatannya sangat kontras sekali. Nah, juga rapi semua, emblem juga tipe G-nya yang udah saya cepotin juga. Pokoknya hasilnya mantul. Nah, nanti lihat juga nih, dari detail itu sangat wajib teman-teman lihat. Dari depan, samping, dan juga belakang. Nah, pengen Alphardnya di upgrade seperti ini, nanti langsung aja hubungin nomor yang ada di deskripsi atau datang langsung ke WhatsApp kami, di mana alamatnya di Jalan Mardani Raya nomor 25A Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan terima kasih teman-teman yang selalu support juga, dan jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman dan komen hasilnya seperti apa. Oke, yang belum subscribe, cepetan subscribe. See you guys.
tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying.